PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melantik 62 anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa periode 2019-2025 yang terdiri dari 12 desa di wilayah Kecamatan Tanggeng yang bertempat di Aula PGRI Kecamatan Tanggeng, Rabu 17 Juli 2019. PLT Bupati dalam sambutannya berharap pada anggota BPD yang telah dilantik hendaknya dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan kepala desa supaya dalam pelaksanaan pembangunan desa apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Dan selanjutnya juga saya nitip kepada seluruh anggota BPD yang bisa dilantik kiranya atau harus bekerja sama yang baik dengan para kades di masing-masing desa. Harus nyambung chemistry-nya, harus nyambung HP-nya antara anggota BPD dengan kades. Ya, saya meyakini kalau hatinya nyambung, chemistry-nya nyambung, anggota BPD dengan kades, insya Allah segala permasalahan sebesar apapun bisa ditangani bersama. Tapi sebaliknya, kalau anggota BPD dengan para kepala desa chemistry-nya atau hatinya tidak nyambung, turut hadir pada kegiatan tersebut, Camat Porkopimcam Kecamatan Tanggeng, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan lainnya.